Hai, hello, 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 welcome back to my channel. Aku Christine. Di video kali ini aku bakalan bikin semacam get ready with me, tapi produk-produk yang aku pakai di sini tuh spesial banget karena 100% local product. Untuk yang pertama, aku bakalan pakai primer. Ini tuh sebenarnya bukan primer juga sih. Jadi dia ada primer, bisa dicampur buat jadi moisturizer, bisa dicampur juga buat jadi highlighter atau dia kayak illuminator. Ini dari Pond's yang Insta Bright Glow Up Cream. Aku pakai yang Pink Crush. Selanjutnya aku bakalan pakai foundation. Ini dari YOU. Ini full coverage liquid foundation. Aku pakai yang nomor 02. Terus aku bakalan set foundation aku pakai produk terbarunya dari Jaquel. Ini yang Ultra Fine Tone Up Powder. Jadi mereka ada 4 macam. Aku pakai yang pure. Cara pakainya powdernya harus disatuin dulu. Jadi aku bakalan shake like this. Kalau udah beres base-nya, aku bakalan pakai alis. Alisnya dari My Trusty Pensil Alis. Ini Fun Bow, ada yang warna merah sama yang warna emas. Sekarang aku bakalan pakai yang warna merah. Alisnya udah jadi, sekarang let's play with the eyes. Aku bakalan pakai paletnya YOU, ini yang smoky. Aku bakalan bikin kayak simple eye makeup look aja. Ini brushnya juga local products, namanya Kirija Best. Eyeshadownya udah jadi, sekarang kita akan move on ke eyeliner. Selanjutnya aku bakalan pakai eyeliner, ini dari Wardah Eye Expert Optimum High Black Liner. Ini eyeliner lokal pertama aku yang paling aku suka sampai sekarang, sampai aku tulis di blog khusus buat si Wardah ini karena saking bagusnya. Terus aku bakalan pakai mascara Real Quick. Ini dari YOU juga. Ini yang Last Lifting Mascara. Lanjutnya aku bakalan pakai bulu mata. Ini bulu matanya aku beli yang lokal produk aja. Ini beli di Shopee, harganya 4.000 sampai 5.000-an gitu. Next aku bakalan pakai blush. Ini blushnya dari SK Cosmetics. Ini aku pakai yang Shades Honolulu. Makeupnya udah jadi, tinggal lipstick doang. Nah, untuk lipsticknya aku mau sekalian nge-swatch 3 lipstick dari Mineral Botanica Satin Smooth Moist Lipstick. Ada 3 shades di sini. Yang paling aku suka adalah packagingnya. Packagingnya tuh super luxurious banget karena ini berat, terus ada magnetnya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, dia tuh dipakainya gak usah ditutup, tapi dia langsung nempel gitu aja. Karena ini base warnanya juga beda-beda. Jadi aku bakalan cobain di kamera supaya kalian bisa lihat shadesnya kayak apa. Shades yang pertama ini namanya Cosmic Pink nomor 001. Yang kedua ini shadesnya namanya Calypso nomor 002. Ya, ini warnanya kayak lebih sedikit orange. Last but not least, ini nomor 003 yang Red Carpet. Warnanya jauh lebih tua daripada 2 warna sebelumnya. Tapi ini warnanya cantik banget kalau dipakai buat kayak gala dinner atau misalnya gaya-gaya ketika kalian pakai black dress. That's all for this video. I hope you guys like this video just the way I like to make it. And don't forget to like and subscribe. And don't forget to follow my Instagram at christine_boon. If you want to watch my other video, you can watch it here. Or if you want to read my blog, feel free, you can visit my blog at www.christinemunadi.com. And I'll see you guys very soon. Bye! Kenapa pakai acara cium-ciuman sih? Kan jadi kotor ya?